5 cara menghilangkan komedo dengan baby oil dijamin ampuh. 1. Baby oil dan lidah buaya. Bahan dan cara pemakaian. Sediakan 2 sendok makan baby oil. Siapkan gel dari setengah batang lidah buaya yang sudah ditumbuk halus. Oleskan gel lidah buaya terlebih dulu dan biarkan sesaat untuk sedikit membekukan jaringan di sekitar. Komedo. Oleskan baby oil sambil memijat wajah perlahan. Jangan dipencet tanpa menggunakan alat yang sudah ditentukan dan steril. Jika komedo masih muda maka dapat dikeluarkan tanpa penggunaan alat. Bilas dengan air dingin agar pori-pori kembali menutup. Lidah buaya mengandung vitamin E yang baik untuk kulit serta dapat membuka pori-pori wajah. Untuk menghindari iritasi yang perlu diperhatikan saat memberantas komedo dengan menggunakan kapas yang steril ya. Lakukan pembersihan komedo secara rutin setiap bulan untuk menghasilkan wajah yang cantik dan berseri. 2. Baby oil dan putih telur. Bahan dan cara pemakaian. Siapkan putih telur dari 1 butir telur ayam kampung, sisihkan. Siapkan handuk yang direndam air hangat. Dan tepuk-tepuk ringan pada wajah untuk membuka pori-pori wajah Anda. Oleskan baby oil di sekitar wajah. Pijat perlahan dan sedikit tekan dengan kapas steril untuk mengeluarkan komedo membandel. Setelah komedo terangkat, cuci dengan air dingin hingga bersih. Oleskan putih telur sebagai masker pada wajah, diamkan hingga kering kemudian bilas. Putih telur kaya akan protein yang akan menutrisi kulit wajah agar lebih kencang serta pori-pori menutup sempurna. Putih telur juga berfungsi untuk menekan produksi minyak berlebih sehingga wajah akan terlihat lebih muda dan terhindar dari kuman penyebab komedo. 3. Baby oil dan minyak zaitun. Bahan dan cara pemakaian. Siapkan minyak zaitun sebanyak 3 sendok makan. Siapkan 2 sendok makan baby oil. Campurkan kedua minyak tersebut hingga merata. Oleskan pada wajah sambil lakukan pemijatan halus. Tekan bagian wajah yang berkomedo dengan kapas steril. Setelah komedo berhasil terangkat, cucilah wajah dengan air dingin hingga bersih. Minyak zaitun diperkaya vitamin E dan antioksidan yang dapat menyempurnakan proses peremajaan sel kulit. Mengaplikasikan minyak zaitun untuk menghilangkan komedo dapat membuat wajah Anda lembut dan sehat, bebas dari komedo ataupun jerawat. 4. Baby oil dan sekrup masker. Bahan dan cara pemakaian. Siapkan 2 sendok makan baby oil. Sediakan sekrup wajah apapun jenisnya yang sesuai dengan kulit Anda. Gunakan handuk hangat untuk membasahi wajah sehingga pori-pori kulit wajah terbuka. Oleskan baby oil pada wajah secara merata dan pijat perlahan. Gunakan kapas steril yang sudah dibubuhi dengan baby oil untuk mengeluarkan komedo. Setelah komedo berhasil keluar, cuci muka dengan air es untuk menutup pori-pori kulit. Aplikasikan sekrup wajah sambil memijat bagian yang usai terbebas dari komedo. Diamkan 5 menit kemudian bilas dengan air hingga bersih. Masker wajah yang berbentuk sekrup tersedia dengan berbagai pilihan kandungan bahan bermanfaat. Anda bisa menyesuaikannya dengan tipe kulit Anda. Sekrup wajah bermanfaat untuk menghilangkan sel kulit mati yang bisa saja keluar bersama dengan pelepasan komedo. Dengan menggunakan sekrup sebagai bahan pembersih wajah dan baby oil sebagai bahan alami untuk menjaga pH pada kulit wajah Anda, maka wajah akan terlihat lebih kenyal dan sehat dari kuman. 5. Baby oil dan yogurt. Bahan dan cara pemakaian. Siapkan baby oil sebanyak 10 ml. Sediakan yogurt tanpa rasa 2 sendok makan saja. Campurkan kedua bahan tersebut hingga membentuk seperti pasta. Oleskan pada wajah secara merata dan diamkan beberapa saat agar kandungan aktif keduanya dapat diserap dengan baik. Bersihkan dengan menggunakan tisu dan biarkan sisa-sisa pasta untuk dilakukan pemijatan. Keluarkan komedo dengan menggunakan kapas steril atau alat penghilang komedo. Setelah berhasil dikeluarkan, bilaslah wajah menggunakan air dingin hingga bersih. Manfaat yogurt untuk kulit wajah adalah melembabkan sekaligus memberikan nutrisi yang dibutuhkan, serta memperlancar sirkulasi oksigen pada epidermis kulit wajah.
Menggunakan yogurt dan baby oil untuk menghilangkan komedo akan menghasilkan kulit wajah yang lebih cerah dan kenyal tanpa komedo. Beberapa manfaat dari bahan-bahan alami tersebut yang dipadukan dengan baby oil akan menghasilkan nutrisi yang berguna bagi kulit wajah Anda. Penggunaan masker atau resep tersebut untuk wajah hanya disarankan untuk jangka waktu sekali dalam sebulan. Komedo dapat tumbuh dan mengendap karena minyak berlebih serta berbagai kotoran yang menghinggapi kulit wajah Anda, baik dari polusi udara, kosmetik, makanan, atau sel mati yang masih mengendap. Oleh karena itu, membersihkan wajah secara rutin sebelum tidur adalah cara pertama yang dapat dilakukan untuk mencegah komedo muncul kembali. Inilah 5 cara menghilangkan komedo dengan baby oil dijamin ampuh. Subscribe di Dunia Peristiwa.